Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, kita melanjutkan materi PJOK kelas 2, tema 4, Hidup Bersih dan Sehat. Subtema 1, Hidup Bersih dan Sehat di Rumah, dengan materi Gerak Keseimbangan Statis. Hidup bersih dan sehat di rumah. Sebelum kita mulai materi, coba kalian perhatikan dulu. Ini adalah gambar Dayu bersama keluarganya. Ada yang tahu? Supaya halaman dan rumah bersih, apa yang mereka lakukan? Ayo coba, mereka sedang melakukan apa? Ya, jika sudah tahu jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, kalian harus tahu tujuan pelajaran kali ini, yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan dan mempraktikkan prosedur bergerak secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional secara benar. Oke. Kalian bisa lihat di sini ada halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Terus apa itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Jadi tidak bergerak kemana-mana, diam di tempat maksudnya. Kemudian keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Sebelum berolahraga jangan lupa ya untuk berdoa dan juga melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak terjadi cedera. Oke, perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Yang pertama, dalam posisi berdiri, yaitu berjinjit sambil bertolak pinggang. Tangannya ditaruh di pinggang, kemudian kakinya menjinjit. Hitung 1-8, ayo coba silahkan lakukan semua. Yang kedua, dalam posisi berdiri adalah mengangkat satu kaki lurus ke depan. Hitung 1-8. Jika sudah, silahkan gantian kaki kanan dan kaki kiri. Yang ketiga, dalam posisi berdiri adalah berdiri menyerupai huruf T. Hitung 1-8. Ini pasti mudah dilakukan. Kemudian posisi berdiri yang keempat, yaitu sikap kapal terbang. Ayo coba lakukan. Hitung juga 1-8. Jangan lupa gantian kaki kanan dan kiri supaya tidak ada yang iri antara kakinya. Sekarang kita ke posisi duduk. Apa saja? Yang pertama adalah duduk selonjor, kedua kaki lurus ke depan. Bisa ya? Mudah sekali ini. Hitung 1-8 juga. Yang kedua, posisi duduk yaitu duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Ya betul, seperti di kursi goyang. Jangan lupa juga hitung 1-8. Ayo coba lakukan. Posisi duduk yang ketiga yaitu, ayo apa ini? Ya betul, sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas.
Hitung 1 sampai 8. Bisa ya kira-kira anak-anak melakukannya dari posisi berdiri dan juga posisi duduk? Terus, kalau sudah melaksanakan, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini? Senang apa tidak? Ya, saya harap kalian dalam melakukan kegiatan ini perasaannya senang ya, karena bisa membuat badan sehat. Kemudian untuk tugas, lakukan gerakan keseimbangan statis dalam posisi berdiri dan duduk. Ya, posisi berdiri tadi dan juga kayak seperti duduk tadi. Kemudian setelah melakukannya, jangan lupa ya difoto ya. Foto dikirimkan di Google Classroom sesuai kode kelasnya masing-masing. Nah, demikian untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya yaitu dalam posisi berbaring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.